Marsheila Giska Islami yang lahir di Blitar tanggal 25 Maret tahun 1997 adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang berafiliasi dengan klub bulu tangkis Jarum. Menempati peringkat 100 dunia, dia bermain pada ganda campuran bersama seniornya Alfian Eko Prasetya dari Jaya Raya Jakarta di ajang internasional. Pada Tour Dunia BWF yang dilaksanakan pada 2018, turnamen yang dimenangkan oleh ganda campuran ini pada Vietnam Terbuka 2018 Super 100 dan China Taipei 2018 Terbuka Super 300. Pada ajang PON 20 Papua 2021 yang membawa nama daerah, Marsheila Giska Islami tergabung dengan kontingen Jawa Timur sebagai provinsi kelahirannya. Dia berpasangan dengan Rehan Naufal Kusharyanto dan meraih medali emas untuk Jawa Timur pada nomor ganda campuran. Mereka menang WO atas pasangan ganda campuran Jawa Tengah Bagas Maulana, Indahsari Cahya di Gor Waringin, Jayapura, Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, siang. Rehan Naufal Kusharyanto dan Marsheila Giska Islami menyelesaikan pertandingan dengan skor akhir 21-19, 19-21. Dan pada set ketiga saat kedudukan poin 15-6, lawannya Indahsari harus tumbang di lapangan karena cedera. Wasit memutuskan pertandingan selesai dan Jawa Timur dinyatakan menang WO plus menyabet emas. Sementara Marsheila mengaku tidak tahu Indah sudah mengeluh sakit sepanjang pertandingan. Ia berharap rekan pelatnasnya itu lekas pulih. Sebelumnya, Marsheila dinyatakan sebagai atlet muda PB Jarum berprestasi 2014 atas prestasinya meraup 2 gelar juara di Kejurnas 2014 lalu. 2 gelar itu didapat Marsheila di ganda putri bersama Rahmadani Hastianti Putri serta di ganda campuran bersama JK Wiratama. Untuk 2 prestasi tersebut, Marsheila mendapat penghargaan berupa tabungan sebesar Rp43 juta yang diberikan dalam acara pemberian penghargaan di Jakarta, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2015. Berikut ini prestasi yang pernah ditorehkan Marsheila Giska Islami.